Okey. Assalamualaikum sahabat-sahabat sekalian. Hari ni ada projek apa? Nak pergi satu tempat untuk kita nak dapat satu cerita baiknya, cerita pasal ikan linang. Ikan linang ni sebenarnya dia ada dua jenis. Linang muara dengan linang bukit. Atau linang kampung lah. Sekarang ni kita pergi tengok ikan linang. Cerita pasal ikan linang yang memang mujarab untuk perubatan, jadikan perubatan. Dan juga ikan linang ni satu jenis makhluk istimewa lah, special punya ni. Tunggu kita cerita pasal ikan linang. Di mana? Awan DJ Channel. Tunggu. Okey, ni dah langkah satu pekan. Ni pekan Julai. Ni air hitam simpang tu. Okey, pekan Julai. Lepas ni Batu Kurau pula kita jumpa. Itu antara pekan-pekan di daerah ini. Okey, tunggu. Okey, untuk kali ini siaran ini ditaja oleh lotion Aura Belut Putih. Untuk penggunaan luar. Ini lotion yang boleh buat sapu untuk sengat, bengkak, pening kepala, hitam, gout. Terbaiknya untuk orang lepas bersaling ni. Dan ramuan ini adalah ramuan tradisional turun temurun. Insya-Allah mujarab. Okay, pekan Batu Kurau. Menghala ke Taiping. Ya, dari pantai besar, dari Ijuk. Inilah pekan. Alhamdulillah sampai dah. Kena gaya mari-mari Pak Long Hassan tengah nak proses. Baju pun tak okey. Tak tahu pergi tanya dia. Ya. Kelebihan linang ni yang orang nak cari ingat ni. Waktu aku dulu dapat yang ni ke. Lidah dia dua warna. Dua warna, tengah putih pak. Ya, ni ubat. Kalau masalah minyak angin bak urat ni nombor satu lah. Bukan nak cerita dia kan. Yang terbaik ini perubatan Melayu. Ni tempat ni. Ni ramai je lah. Memang gaya dah masuk. Pasti nak potong-potong ni. Ni kalau macam ni ni. Orang tak tahu ni. Ni kunyit putih ni. Kalau sebab nenek moyang kita dulu lah. Kalau dapat yang ni, lepas orang kali. Dia cari isi dia ni, dia bagi orang perempuan makan, sekubut tak dapat pun. Kunyit putih. Kunyit putih, kita guna hitam. Makan utah buat bulan. Makan utah buat bulan ni, kunyit dia ni, buat betul. Okey, kata tengok. Kunyit putih dia, kunyit putih. Yang dua pula ni. Ni nak cerita ni. Yang ni kalau ada orang perempuan, ngandung kaki dia bekok ke. Kalau mengandung ke budak-budak ni, yang ni pasar ni, nombor satu ni. Untuk perempuan lah. Untuk perempuan, untuk nyanyi. Ni kalau cerita buat minyak ni, jangan cerita ikan linang lagi. Orang tua-tua dulu yang ni, sebut dah tak ambil ikan linang. Kita nak cek ikan linang lah, special ini. Tapi Pak Long tak pakai baju dulu lah. Tak pakai baju dulu, tak. Panas, masak lah. Kita tengok, proses banyak lagi ni. Belut putih hidup pun ada. Pak Long tak pakai baju lagi dan tengah duduk masak. Ni dah Pak Long dah siap semua. Alhamdulillah.
proses-proses untuk jadikan minyak dan juga herba apa semua dah, barang-barang dah standby semua. Dan hari ni kita bertuah kerana Pak Long nak semelih linang. Betul, dia nak cicang linang tu. Linang nak cicang di sini tu. Okey, ni herba-herba campuran untuk Pak Long nak buat minyak ni lah. Oh, ni linang yang special ni, inilah linang. Yang ni tengok ni ada sikit nampak. Itulah linang ni. Yang ni kita masak ikan linang tuar-tuar dulu untuk buat minyak urut. Kalau nak takat nak air dia licin macam mana? Tak boleh. Baik tak baik tu kau jual otak lah. Ni dah buat minyak. Ni nampak. Nampak. Oh, nampak putih lidah tengah tu. Ni specialnya linang kuning. Ini linang gunung lah ni. Ni dia ni. Ni dia anak dia ni. Jadi anak dia ni yang kita nak masak buat minyak ni. Ya. Sebab kalau kata ikan linang kuning ni dari tok nenek moyang kita dulu dah. Kalau dapat yang tu ke yang ni. Tapi benda ni saya banyak. Bila banyak tu saya masak ni, kalau ada orang nak try tengok lah kan. Tubuh dia ni paling mudah. Tak payah kita nak ambil sampai orang kata lebah bawah nak tak. Kita tuju kita untuk urat besar bawah. Kalau nak urut tu ambil dari pakai bawah buat ikat telur kita tu tarik ni atas. Urut urat besar bawah, urat 2-3 kali. Lepas tu ramah sikit dengan minyak tu ada tapak tangan kita lah. Jadi kita ramah tu. Buatlah, boleh buat lah dalam 3 hari, 4 hari. Adalah insyaAllah lah. Yang kata orang beli 10 tu. Lapan tu orang akan bertanya lah banyak. Memang yang tu. Yang tu penting bagi kita. Tapi kalau yang kata yang dah sakit, nak try sakit, insyaAllah. Banyak yang orang beli tu, bila ni banyak orang yang sakit pun nak cari. Tapi kalau yang tak sakit pun tak nak pakai lagi elok. Ini nak jaga kan? Tapi kalau ada sakit, try lah. Urut dia tak payah ni. Urut dia tu ambil dari pakai urat besar bawah, tarik ke depan. Buatlah ni ramah supaya kita duk urut biasa. Lepas tu lepas tahun ini ada minyak ada jari lah tu ramah. Kalau boleh lepas kita ramah tunggu dalam masa 5 minit. Nampak dia kering minyak tu, kita ambil kain tolak. Ambil kain tolak pun, kain tolak good morning kan, kain tolak puan rumah lah. Jangan kain batik orang bina dah lah. Jadi ambil air panas, kita celur tu. Berah tu biar suai, kemak semua ni kebahan dia tu. Bukan dia basuh lah. Ambil yang tolong tu. Tuan dia je. Kalau yang tu kelamai dalam masa 3 hari 4 hari. InsyaAllah lah. Yang lenang ni tak ada tandingan je lah. Tapi lenang kuning lah. Kita ikut ni kemarin kita buat tu. Kita pasang sekali. Sama yang kita masih makan. Sama yang kita makan. Macam kacang besi. Kacang semaga tu. Ada. Tekok bewok tu, untuk semua tu masalah untuk dia. Dia tak ada lah, ubi jaga ni untuk makan. Macam besi rajam maka tunjuk langit. Apa tunjuk langit ni? Kadang-kadang orang kata ni buah yang bulat tak. Ni buah dalam lautan tu ada. Dia akar dia lembut, dia ada tunjuk langit. Yang tu yang paling tu. Macam untuk tunjuk langit. Yang tu kalau tua-tua dulu tu. Tu untuk salah orang lelaki-lelaki lah. Yang tu lah. Atau yang kita masuk. Yang terbaik untuk kesihatan lelaki. Baik macam tu lah. Tapi kalau yang kata yang dah tinggal orang kata dalam 50%. Ingat tak? 60%. Kalau nak usaha dia, tapi kebanyakan dia lah.
Okey, alhamdulillah. Hari ni Allahuakbar. Hari ni hajat telah pun dipenuhi juga Pak Long Hasan hari ni untuk kita nak dapat bahan cerita pasal ikan linang yang cukup istimewa, cukup special. Ikan linang ni memang susah sangat dapat, tapi Pak Long Hasan ada. Bagi yang nak dapatkannya, tak perlu susah payah lah, cuma dapatkan produk yang dah siap lah. Macam minyak, dia buat minyak, dia buat lotion apa semua. Ya, Pak Long Hasan dari Batu 14 ataupun di Pondok Queen. Cukup terkenal dengan pilihan herba dan juga perubatan tradisional. Inilah juga warisan kita, warisan Melayu Patani yang penuh dengan apa dia, petua-petua amalan dan perubatan tradisional yang cukup istimewa. Okey, bersama dengan Awang DJ Channel, kita cuba terjejahkan lagi, cuba explore lagi produk-produk lain di sekitaran sini. Harap rumah semua terus dalam kebahagiaan dan juga ketenangan. InsyaAllah semakin sihat tubuh badan bersama dengan produk-produk warisan Melayu ini. Bersama dengan Pak Hasan, insyaAllah bagaimana yang nak dapatkan nombor Pak Hasan untuk nak jadi ejen bagi produk ini, boleh hubungi di Awang DJ Channel, di email hamba juga boleh. Okay, terima kasih dan terima kasih sahabat semua. Terjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Dan segala komen tentang produk ikan linang ini boleh kita sembang di ruang komen bawah. Okay, bye.